Bora datang lagi guys. Ha, untuk hari ni Bora nak try main satu game ni. Katanya game ni adalah game Battle Royale namun ada ciri-ciri MOBA. Game apa agaknya tu? Jom ikut Bora. Alright guys, welcome to Survival Heroes. Ha, game ni apa yang Bora pasti, game ni adalah game Battle Royale di mana dia campak korang kat satu peta ni, korang kena kill semua orang sampai kau menang lah kan. Kalau korang mati, korang akan tersingkir daripada peta tu. Samalah macam PUBG ataupun Rule of Survivor kan. Tapi apa yang membuatkan game ni ada ciri-ciri MOBA? Sebab kita boleh pilih weapon yang kita nak dan setiap weapon yang kita pilih tu ada skill yang tersendiri. Okay. Hampir sama dengan game PUBG ataupun game-game Battle Royale yang lain ya. Apa yang pasti, setiap barang yang diberikan tu ada kesesuaian dia yang tersendiri lah. Maksudnya macam kalau barang tu barang magic, kita kena pakai barang magic. Ha, contohnya sekarang magic. Oh, macam Diablo pun ada. Kalau kita tengok apa cara game ni macam memerlukan masa yang agak lama lah untuk kita main sebab korang kena farm, cari barang. Dia pakai tanda apa tu? Kita ambil barang dia. Dah lepas skill orang tu, kita kena ambil barang-barang dia lah. Mana tahu ada barang yang sesuai untuk kita. Ada orang. Bunuh dia. Bunuh. Kedai kat atas. Alamak, dia lari lah. Serang. Ngam-ngam soy. Ada supply dekat depan. Ah, kena sumpah. Ini magician. Quadra kill, penta kill. Sama macam MOBA kan? Ah, tak cukup. Oh, ada orang kat belakang. Jelek ke apa tu? Eh, kenapa tak boleh attack?
Tu dia. Ah, skill apa ni dia buat ni? Eh, eh. Dia keluar daripada map, daripada circle. Aduh. Alah, rank diamond boleh lah bully orang kan. Okay guys, itu saja game Survival Heroes pada minggu ini. Kalau korang ada cadangan game-game yang menarik, ingin Bora try ke, Bora review ke, bolehlah tinggalkan nama game tersebut di ruangan komen di bawah. Kita jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum dan bye-bye.